Oke, welcome to SR Wheel. Kali ini gue lagi pingin bagi-bagi merchandise. Nah, ini lagi di Gias. Mas, gue pingin nanya nih, namanya siapa nih? Bimo. Mas, namanya siapa? Isnandar. Mas, nah, gue pingin nanya ada 3 pertanyaan, lo bisa dapetin merchandise ini. Yang pertama, lo datang ke Gias ngapain nih? Cari info mobil baru, kan ada yang launching baru tuh. Sekalian test drive motor, mobil lah. Boleh, nah kalau lo sendiri mas? Tugas kantor mas. Oh, tugas kantor. Nah yang kedua, kalau ada budget sekitar 500 juta, lo pingin beli mobil apa nih? 500 ya? Mungkin mobil yang buat fun to drive ya. Soalnya di rumah udah punya MPV. Paling yang fun to drive kayak yang sekarang tuh yang kelasnya rame, kelas SUV compact ya, ada Yaris Cross tuh, kayak yang sekarang baru X-Force, ya segitu-gitu lah, kelas-kelasnya kayak gitu. Nah kalau lo sendiri mas, di budget 500 juta lo pengen beli mobil apa? 500 juta kayaknya kereta aja deh, Hyundai kereta. Oke, yang terakhir, tahu HSR gak sih? Tahu. Kalau mas? Tahu. Nah, karena lu udah tahu dan menjawab 3 pertanyaan nih, merchandise gue bagiin. Oke, dibagi-bagi. Thank you. Sekali lagi. Yeah. Yoi. Sip. Oke, selanjutnya. Nih ada Mas Ganteng, namanya siapa, Mas? Dedi. Mas? Mas Dedi. Mas Dedi, ada 3 pertanyaan nih untuk mendapatkan merchandise ini. Yang pertama, Mas, datang ke Gias dalam rangka apa nih? Main aja ya. Iya. Sekalian lihat-lihat mobil. Gua lihat mobil. Kalau dikasih budget 500 juta, Mas rencana mau beli mobil apa nih? Cari yang dari Mitsubishi ya. Karena kan saya kan komunitas Mitsubishi. Mitsubishi ya. Banget ya. Nah, mobil apa? Pajero. Kita nah, dari IPS One. Oh, IPS One, anak komunitas banget nih si Om ya. Tahu velg HSR enggak? Tahu. Itu ada kerjasama dengan Mitsubishi kita juga. Wih, IPS One. Cakep. Itulah gunanya komunitas, guys. Ya. Oke Om, thank you. Selamat mendapatkan merchandise. Makasih. Thank you. Oke, selanjutnya kita ketemu dari abang-abang kata, namanya siapa? Kurnia, Bang. Hah? Kurnia. Abang Kurnia, abang nama siapa? Nanda. Bang Nanda. Nah, gue pengen nanya nih Bang, ada 3 pertanyaan untuk bisa mendapatkan merchandise ini. Oh iya. Yang pertama, Abang datang ke Gias dalam rangka apa nih? Ya sekalian mau lihat-lihat mobil yang baru, sekalian keliling, ya sekalian itu ya liburan sama keluarga. Oh iya, liburan sama keluarga. Kalau Abang sendiri nih Bang? Sambil bawa-bawa keluarga jalan-jalan, terus mau lihat model-model mobil terbaru, sambil cuci-cuci mata lah. Sambil cuci mata. Yang kedua, kalau ada budget 500 juta Abang rencana untuk beli mobil apa nih? Kalau saya sih lebih milih mobil listrik ya. Mobil listrik? Iya. Kalau Abang sendiri? Aku maunya sih mobilnya yang ke hybrid. Hybrid? Iya, sejenis hybrid. Nah, perpaduan antara listrik dan mesin. Iya. Nah, yang terakhir, Abang tahu HSR nggak? HSR, tahu. Tahu, Abang? Tahu. Apa yang Abang tahu tentang HSR? Saya dari velg sama itu ya, kayak BPK sama itu, sistem pengereman. Wow. Ya, benar. Benar. Abang? Velg, sejenis velg, per kayaknya deh. Itu aja sih kayak. Wah, gitu. Cakep. Karena Abang udah menjawab dan betul, nih kita kasih Bang. Oke. Selamat, thank you. Oke, terima kasih. Ya. Oke, nah sekarang kita bersama Om, siapa namanya Om? Ken. Om Ken. Om dari mana nih Om? Tinggalnya sekarang. Sekarang di sekarang. Indonesia, asli mana? Asli Jepang. Asli Jepang, iya. Sob. Nah, saya selalu HSR. Ah? Berukunya bagus. Wah. Saya mau. Belum ditanya udah udah jawab. Nih, kok gue mau nanya, datang ke Gias ngapain? Ini saya sekarang saya ini Sunstar. Wah, ini Sunstar. Buka bus. Buka bus. Iya. Bus. Kalau dikasih budget duit 500 juta, 500 juta. 500 juta mau beli mobil apa? Susah saya. Sekarang saya maunya apa? Honda. Honda BRB. Oh, yang terbaru BRB. Iya, iya. Nah, kok sendiri tahu HSR enggak? Tahu. Keren banget. Wah, sudah dijawab sama kokonya dari Jepang. Terima kasih banyak kokoh sekali lagi. Terima kasih. Iya. Wow, terima kasih. Terima kasih. Oke, Om, namanya siapa, Om? Ahmad. Om Ahmad. Nah, ini ada goodie bag yang akan gue bagiin, Om. Sebelum kita bagiin, gue mau nanya dulu nih, Om. Om datang ke Gias dalam rangka apa nih, Om? Mau lihat-lihat aja sih. Nah, selanjutnya, jika ada Om dikasih duit 500 juta, mobil apa nih yang mau beliin?
500 juta itu budgetnya ini. Yaris Cross ya. Yaris Cross ya. Kenapa toh malah salah milih Yaris Cross? Ya budgetnya segitu. Budgetnya segitu. Kalau Yaris. Nah, kalau yang terakhir 500. Nih Om, Om tahu HSR enggak? HSR itu ini. Apa tuh pelek? Pelek ya? Mobil. Oh, ya, siap. Terima kasih Om sudah menjawab. Om dapat goodie bag. Terima banyak. Iya, terima kasih Om. Kali ini kondisi booth lagi rame banget. Kita mau bagi-bagi goodie bag nih. Siapa yang mau tanya ya? Om, izin Om, mau bagi-bagi goodie bag. Mau nanya-nanya boleh nggak Om? Apa nih? Nah, ada tiga pertanyaan. Yang pertama Om, Om datang ke acara Gias nih dalam rangka apa nih? Oh, ikutin pameran ya. Ikutin pameran nih aja, ngeliat-ngeliat mobil ya. Iya, ngeliat mobil, motor. Yoi, seandainya Om ada uang 500 juta, mobil apa yang Om beli nih? 500? Apa ya? Budget 500. Budget 500. Budget 500, bentar-bentar. Saya bakal gak kepikiran sampai 500 sih. Kalau kepikirannya berapa? Kepikiran 300-an sih. 300-an apa deh? Boleh ya? SL7 sih. SL7? Iya. Kenapa alasan yang pilih SL7? Kayak pas aja sih, gede. Ruang kabinnya besar, terus kayak pas aja buat keluarga sih. Oh, iya, buat keluarga. Yang terakhir Om, tahu HSR nggak? Tahu. Apa yang Om tahu? Velg. Velg, iya. Velg. Oke, karena Om sudah menjawab, kita berikan. Oke. Terima kasih Om. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Thank you. Yoi. Mas, kita mau bagi-bagi goodie bag, tapi ada tiga syarat, tiga pertanyaan dulu nih. Ya. Mau jawab nggak? Boleh. Boleh. Namanya siapa? Rafli. Mas Rafli, datang ke Gias dalam rangka apa? Dalam rangka, ya, pengen lihat-lihat aja sih. Lihat-lihat aja. Ya. Kalau dikasih uang 500 juta, Mas mau beli mobil apa? 500 juta... apa ya? Paling itu sih, apa? Innova? Innova Zenix paling. Innova Zenix. Nah, selanjutnya, Mas tahu HSR nggak? Tahu. Apa yang Mas tahu tentang HSR? Velg, terus ada... apa? Coil spring juga. Wah, ya. Masnya tahu banget ada coil spring ya kan? Wah, tahu nih. Karena Mas sudah tahu dan menjawab pertanyaan dari Sultan, kita kasih. Selamat Mas, ya. Thank you. Ya. Nah, ini gue masih nyari yang mau gue tanya-tanya. Dari tadi pada sibuk, buru-buru lah. Ini itulah, gak apa-apa. Kita bakal bertahan mendapatkan ini. Siapa ya? Kalau dia minta, boleh. Gue kasih, tapi tanya gue kasih pertanyaan dulu. Siapa ya? Ada nggak nih yang mau? Kita lihat. Goodie bag-nya. Ini padahal gratis, nggak bayar. Goodie bag-nya. Boleh diambil aja. Goodie bag-nya. Payah kan? Cuma goodie bag doang. Mana? Ini. Goodie bag-nya. Goodie bag. Ah, udahlah. Daripada lama-lama, langsung aja kita samperin. Om, mau goodie bag gak Om dari saya Om? Oh gak mau tuh. Belum mau. Belum tentu orang mau guys. Sekarang orang buru-buru nih. Entah kemana kita cari lagi. Hah? Nah, susah. Gue nyari yang bawa kantong plastik. Jadi bisa gantian pakai ini. Karena ini berguna banget. Ya, bisa bawa barang apa aja. Nah, contohnya kayak gini. Om, saya mau ngasih ini Om. Tapi jawab pertanyaan boleh nggak Om? Enggak, pertanyaannya gampang. Gampang banget. Nah, yang pertama Om. Om datang ke Gias dalam rangka apa nih? Mau melihat-lihat lah pameran ini kan. Gitu. Karena ini juga jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Nah, jadi saya usahakan lah kesini. Siap. Kalau dikasih uang 500 juta... Om mau beli mobil apa? 500 juta. Apa ya? Mungkin yang elektrik ya. Elektrik? Iya. Weh, biar tidak polusi Om ya? Iya, pastinya benar. Begitu dan bisa dipakai setiap hari. Weh, tidak ada ganjil genap ya. Siap. Ya. Nah, yang terakhir nih Om. Om tahu HSR nggak?
Apa? HSR, HSR Wheel. Oh, ini ya, apa, pelek dan ban ya? Pelek dan ban. Saya lihat di Instagram. Wih, ya. Dari Instagram, cakep. Ya. Betul. Oke Om, terima kasih. Om sudah menjawab. Om kita kasih. Oh. Terima kasih Om. Terima kasih ya. Yoi. Nah guys, segitu dulu video gue bagi-bagi hoodie bag nih. Tadi banyak yang dari anak SMA ada, dari yang orang kantoran ada, sampai tadi ada yang datang emang niat minta ke gue, nggak apa-apa kita bagi-bagiin hoodie bag karena mereka sudah menjawab pertanyaan dari gue. Oke segitu dulu video gue kali ini, jangan lupa di like, di subscribe dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip-skip. Gue sudah pamit undur diri, ingat velg, ingat ASR.